الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد، ونعم المولى سبحانه وتعالى تزداد في كل وقت وفي كل حين، ولا نستطيع إحصاءها ولا عدها. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang sentiasa nikmatnya banyak dan ditambahkan kepada hamba-hambanya, dan nikmatnya bertambah pada setiap saat dan setiap waktu yang tidak dapat kita menghitung dan membilangnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maksudnya, bila mana kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tiada mampu untuk menghitungnya. من علينا سبحانه وتعالى بنعمة الإيجاد، ولم نكن قبل مذكورين وليس لنا وجود، بل قدر في سالف الأزل وجود النوع الإنساني، وهذا النوع الإنساني متسلسل من خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها ومن عليها، وقدر لك أيها الإنسان بعينك أن وجدت في هذا الكون في زمن قدره واختاره سبحانه وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فجعلك الله سبحانه وتعالى موجودا، وهذا الوجود له أمد، وهذا الوجود له حد، هذا الحد مقدر منه سبحانه وتعالى قبل أن تبرز إلى الوجود. ومن عليك وقد وجدت بعظيم النعم وجلائلها ودقائقها، وأنت لغافل عنها، ولم يكن منك قبل سؤال لهذه النعم، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي أوجدك، وهو الذي رباك، وهو الذي غذاك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي منحك، وهو الذي قدر لك أن تكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Di antara nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebelum ini tidak ada di atas muka bumi ini. Dan daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menciptakan daripada manusia, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada golongan manusia yang sentiasa dicipta oleh Allah sampai akhir daripada keberadaan alam ini. Di dalam ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita semua dan anda yang hadir di sini, diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini, yang sebelum ini kamu semua tidak wujud di atas muka bumi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maksudnya, bukankah datang kepada manusia di atas muka bumi ini, yang sebelum ini manusia itu tidak wujud? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah tiba waktu kepada satu waktu kepada manusia yang manusia sebelum diadakan mereka tidak wujud, tidak dicipta oleh Allah, lalu dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada anda semua. Lalu ciptaan ini dan masa yang diberikan oleh Allah kepada kamu semua mempunyai pengakhiran dan mempunyai penghujung. Yang penghujung daripada kehidupan ini sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita diadakan di atas muka bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kamu semua nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang ramai daripada manusia lalai daripada mengingati nikmat Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu semua diberikan tanpa kamu meminta, akan tetapi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang begitu besar. Allah menciptakan kamu, Allah yang mengadakan kamu, Allah yang mendidik kepada kamu, Allah yang memberi makan kepada kamu, Allah yang memberi rezeki kepada kamu, Allah yang memberi
Allah yang menentukan kamu semua untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluqna abath wa lam yujidna subhanahu wa ta'ala linakula wa nashrab faqat wa innama khalaqna li ghayatin 'azima wa li maqsadin sami wa huwa an nattaqiya wa an naj'ala li anfusina makanan 'aliya wa al-insanu makhluqun min jasadin wa ruh ولا بد ان يكون هناك توازن ولا بد ان يكون هناك علو لهذه الروح حتى تسمو وترتقي عن منزلتها البشريه فحينئذ يكون لها الاصطفاء ويكون لها الاجتباء من المولى سبحانه وتعالى لانه قد اختار وقد اصطفى من الخلائق انواعا فاصطفى من البشر خلائق واشترى اصطفى سبحانه وتعالى من الجبال جبال واصطفى من المياه مياه واصطفى من الأماكن أماكن واصطفى من القول أقوالا وأنت تستطيع أن تكون من المجتبين ومن المصطفين مصطفين مصطفين الأخيار الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لهذه الغاية هذه الغاية هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan sia-sia, bukan tidak mempunyai tujuan. Bukan maksud daripada ciptaan kita di atas muka bumi ini untuk makan dan minum sahaja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan kita sebagai manusia dengan tujuan yang mulia, tujuan yang agung dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Manusia dicipta oleh Allah gabungan daripada jasad dan juga ruh. Maka diperlukan daripada keduanya keseimbangan yang perlu untuk diberi perhatian daripada aspek kerohanian, sehingga bila mana aspek kerohanian diberikan perhatian, maka ianya adalah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berbandingkan kepada aspek fizikal sahaja. Dengan aspek kerohanian ini, manusia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan aspek kerohanian ini, manusia akan menjadi orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala memilih, di antara sekian banyak manusia, ada manusia-manusia yang dekat karena dipilih oleh Allah untuk dekat dengannya. Di antara sekian ciptaan Allah, gunung ganang, tapi ada gunung ganang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kedudukan di sisi Allah. Di antara ciptaan Allah juga air, tapi di situ ada air yang dipilih oleh Allah untuk mempunyai keistimewaan. Dan di antara ciptaan Allah juga perkataan, dan akan tetapi Allah memilih sebahagian perkataan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kamu semua boleh untuk menjadi golongan daripada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana mengetahui tujuan apa kamu dicipta oleh Allah di atas muka bumi, maka dengan itu kamu dipilih. Tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya kami tidak menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Aku tidak menginginkan daripada kamu, yakni daripada manusia, rezeki, dan aku tidak menginginkan kepada kamu untuk memberi makan kepada aku. Sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah adalah yang maha memberi rezeki. Idzan anta Mustafa wa anta mukhtar min bainil khalaiq wal khalaiq minha ma huwa mukallaf wa minha ma huwa ghairu mukallaf fa anta min al khalaiq al mukallafin الذين هم أمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من أمة الإجابة الذين اختيروا من أمة الدعوة لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة شاملة لكل المكلفين من الجن ومن الإنس
Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila al-mukallafina wa ila al-alamina min al-insi wal-jinn. Qala azza wa jalla وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأنت من جنس هذه الدعوة فهؤلاء المكلفين المدعوين بدعوة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن سبحانه وتعالى أعظم دعوة وأعظم رسالة وبها ختم الرسالات كلها أنت الذي اصطفاك الله واجتباك لأن تكون من أمة سيدنا رسول الله قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فأنت مصطفى وأنت مختار من جميع العباد أن تكون ممن أورث هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم المنزل على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Dengan demikian kamu semua adalah golongan manusia yang dipilih, golongan daripada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada mukallaf dan ada yang tidak mukallaf. Yani ada yang mendapatkan arahan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak. Kamu semua adalah bahagian daripada makhluk yang wajib mematuhi kepada perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Kamu juga telah dianugerahi oleh Allah untuk menjadi umat ijabah, umat yang menerima seruan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana seruan ini ditujukan kepada semua manusia dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dakwah Nabi Muhammad adalah merangkumi kepada golongan jin dan juga manusia. Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada golongan mukallafin, baik itu ya golongan orang yang wajib mematuhi perintah Nabi, baik itu daripada golongan jin dan juga golongan manusia, seperti mana Nabi juga diutus oleh Allah kepada golongan orang-orang yang tidak mukallaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang maksudnya kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah Muhammad kecuali kafatan linnas, yaitu kepada seluruh manusia. Dalam ayatnya yang lain Allah berfirman, kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah Muhammad kecuali membawa rahmat kepada seluruh alam. Maka kamu semua yang hadir di sini adalah bahagian daripada umat yang wajib mematuhi perintah Allah dan juga Rasulnya. Dan kamu telah menerima ajakan daripada Nabi Muhammad dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi datang membawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pengasih, yang mana dakwah Nabi adalah sebaik-baik dakwah, risalahnya sebaik-baik risalah, dan risalahnya adalah penutup kepada seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi sebelum baginda Rasulullah. Allah telah memilih kamu untuk menjadi salah satu daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang perlu dan wajib membawa kitab yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang maksudnya, lalu kemudian kami Allah telah mewariskan kitab yakni Al-Quran dan kami telah memilih daripada sekian hamba-hamba kami yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua adalah bahagian daripada umat yang dipilih untuk mewarisi Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadhihi al-ummah al-mustafah al-mukhtarah yashmaluha al-istifa' wal-ikhtiyar على جميع طبقاتها وعلى جميع أحوالها. وبين المولى سبحانه وتعالى ذلك حين قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي يكون حاله في الخيرات أقل من حاله في الوقت فيما يكون له من فتور في الطاعة أو وقوع في شيء من المخالفة،
هذا يعتبر ظالما لنفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى حتى يعيده إلى دائرة الاصطفاء جعل له باب التوبة مفتوح، وجعل هذا الباب له لا يغلق، وجعله بابا مدعوا إليه منه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما صرح به من القرآن: توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا كنت ممن ظلم نفسه وكان له شيء من المخالفة ثم عدت إلى الله ثم تبت إلى الله ثم استغفرت الله يعطيك الله سبحانه وتعالى من الفضائل ومن الإحسان ومن الخير ومن المحبة لك منه سبحانه وتعالى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتائب هذا يكون قد رجع إلى دائرة الاصطفاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد أدخله في هذه الدائرة، فإذا خرج منها بمخالفة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أرجعه الله إلى هذه الدائرة. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي تتساوى أحواله ويخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ولكنه مع ذلك محافظ على درجة معينة من الصلاح ومن التقى. فهذا مدعو للتكميل وهذا مدعو للتجميل، وهو في دائرة الاصطفاء لا يخرج عنها. والأرقى في ذلك والأعلى في ذلك هم عبر عنهم سبحانه وتعالى: ومنهم سابق بالخيرات. هذا السابق بالخيرات هو الأعلى وهو الأسماء وهو الأغلى. قالوا: من هم الظالمون لأنفسهم؟ ومن هم المقتصدون؟ ومن هم السابقون بالخيرات؟ قالوا: الظالم لنفسه من يكون يومه أقل من أمسه وغده أقل من يومه، هذا ظالم لنفسه. اليوم أقل من أمس في الخير وغدا أقل من اليوم، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد هو الذي تتساوى أحواله في أيامه الماضية وفي الحاضر وفي المستقبل. والسابق بالخيرات هو الذي يكون يومه أحسن من أمسه وغده أحسن من يومه، ولكنهم كلهم تحت دائرة الاصطفاء ببركة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada sekian ramai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diwariskan Alkitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbagi kepada tiga golongan. Di antara mereka adalah zalimu li nafsihi sebagaimana dalam Al-Quranul Karim. Faminhum zalimu li nafsihi. Di antara mereka adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Yang kedua adalah muqtasid. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Adapun golongan yang pertama yaitu orang yang zalim kepada diri mereka sendiri, yaitu orang yang kurang di dalam berbuat amal baik, orang yang kurang di dalam berbuat amal taat atau malas untuk berbuat ketaatan, bahkan kadang-kadang tergelincir melakukan perkara yang salah atau perbuatan maksiat. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Walau demikian, walau zalim kepada diri sendiri, tidak keluar daripada golongan orang yang dipilih, yang disayang oleh Allah, karena Allah membuka untuk mereka pintu taubat agar supaya mereka bertaubat kepada Allah. Yang mana pintu taubat ini tidak pernah ditutup oleh Allah. Yang mana taubat ini adalah jemputan daripada Allah kepada orang yang berbuat salah dan berdosa. Dijemput oleh Allah melalui lisan Rasulullah dan juga di dalam Al-Quranul Karim agar supaya mereka yang berbuat salah bertaubat kepada Allah
Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yakni dengan taubat yang benar-benar. Kalau anda merupakan salah seorang daripada mereka yang melakukan kesilapan dan juga maksiat, lalu kemudian anda bertaubat kepada Allah, memohon istighfar kepada Allah, insaf kepada Allah, maka Allah akan memberi kepada kamu, akan menganugerahi kepada kamu banyak daripada keistimewaan dan pemberian, serta ihsan dari Allah, kebaikan daripada Allah, kecintaan daripada Allah, bila mana kamu bertaubat kepada Allah. Demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yang maksudnya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku mengatakan kepada kamu, hendaklah kamu beristighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan memberikan kepada kamu turunnya hujan daripada langit, dan Allah akan menganugerahkan kepada kamu anak serta zuriyah, dan juga aliran air yang dapat kamu manfaatkan. Demikian fadilah daripada orang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pelbagai macam pemberian diberikan oleh Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah tidak diusir oleh Allah daripada golongan orang yang dipilih, bahkan kekal akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan istifa, dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Walaupun berbuat maksiat, dibuka pintu taubat agar supaya tetap berada dalam lingkaran orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan yang kedua adalah golongan orang-orang mugtasid, yaitu orang yang amalnya tidak bertambah dan tidak berkurang, yakni amalnya seperti itu sahaja. Golongan seperti ini adalah golongan daripada manusia yang mempunyai ruang untuk menyempurnakan amal baiknya, yang mempunyai ruang untuk melengkapkan amal ibadahnya dengan ditingkatkan amal perbuatan baiknya agar supaya semakin bertambah. Adapun golongan yang terakhir adalah golongan yang tinggi, golongan yang mulia, yaitu sabiqun bil khairat, orang yang berlumba-lumba di dalam berbuat kebaikan. Golongan inilah yang cukup mulia nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, di antara manusia yang dipilih oleh Allah tadi ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang zalim li nafsihi, orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yaitu golongan orang yang hari semalam lebih baik daripada hari ini. Ini orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Atau hari ini lebih baik daripada hari esok. Ini adalah golongan orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Adapun golongan yang kedua, golongan mugtasid, yaitu golongan orang yang sederhana. Hari ini sama dengan semalam, hari esok sama dengan hari ini, amal perbuatannya tidak bertambah. Adapun yang ketiga adalah golongan sabiqun bil khairat, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini adalah merupakan bahagian daripada golongan hamba-hamba yang dipilih. Allah subhanahu wa ta'ala da'a ونادانا وليس محتاجا إلينا ونحن محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى يدعوك من أجل أن تحيا، من أجل أن تسعد، وتسعد في هذه الدنيا وتسعد في الآخرة، كما سمعنا في الآية التي تلاها فضيلة السيد علي الحامد حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يدعون الله من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون له زيادة في ملكه، لا هو الغني، لكن ليحيينا الحياة السعيدة التي عبر عنها في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأنت أيها المسلم إذا استجبت لله، وإذا رجعت إلى الله، وإذا كنت من خيار عباد الله، تكون في هذه الدنيا في غاية السعادة،
وتكون من الله سبحانه وتعالى في مدد وزيادة، ويكون لك بركة في حالك، ويكون لك بركة في ولدك، ويكون لك بركة في بيتك، ويكون لك بركة فيما تريد أن تكون لك من سعادة في هذه الدنيا، والمؤجل أعظم. وإن جنة الله سبحانه وتعالى تنتظر عباد الله الصالحين ليتنعموا فيها وليشعروا فيها بمرضات المولى سبحانه وتعالى، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن ما الطريق إليها وما الطريق إلى الاستجابة؟ ففروا إلى الله، تفر إلى الله سبحانه وتعالى، تؤوب إلى الله عز وجل، ترجع إلى الله عز وجل. والطريق هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل هو منشور الولاية. إذا ذكرت الله عز وجل انشرح صدرك، ومن شرح الله صدره هداه للإيمان وثبت الإيمان في قلبه، وكان من الصالحين، وكان من المستأنسين الدنيا الأنس في الله فيها بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذين يذكرون الله والصلاة ذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر، الاستغفار ذكر، التسبيح ذكر، التهليل ذكر، كل هذه الأذكار يكون بها قرب إلى الله سبحانه وتعالى. يكون لك من الله سبحانه وتعالى وصول للخيرات. إذا ذكرت الله اذكروني أذكركم، فإذا ذكرت الله ذكرك بحب خيره وذكرك بفضله سبحانه وتعالى، وما منع عنك خير. هذا الذكر منشور الولاية الذي ينبغي لكل أحد أن لا يخلي وقته من الذكر. والله قد شرع لنا هذه الأذكار في كل وقت أثناء الليل وأطراف النهار، فعلينا أن نحافظ على ذكر الله، وفي كل الأوقات لا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil kepada kita untuk diberi oleh Allah. Allah tidak perlu kepada kita, kita yang perlu kepada Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu semua fakir kepada Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah bila mana berkehendak boleh membinasakan kamu, dan demikian itu tidak menyusahkan dan tidak membimbangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada kamu semua untuk datang di tempat-tempat seumpama ini untuk memberikan kepada kamu kehidupan yang baik, untuk memberikan kepada kamu kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana pada ayat yang dibacakan sebentar tadi yang maksudnya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, segeralah merespon seruan yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya, demi agar supaya Allah memberi kepada kamu kehidupan. Apa tujuan kita bila mana mendatangi seruan daripada Allah? Adakah agar supaya kerajaan Allah bertambah hebat dan bertambah tinggi? Tidak, kerajaan Allah adalah kerajaannya Allah. Akan tetapi Allah menjemput kepada kita dan kita diperintahkan merespon akan jemputan Allah agar supaya kita diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksudkan kehidupan itu? Yaitu kehidupan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, yang maksudnya barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik atau kehidupan yang bahagia. Dan Allah akan menganugerahkan kepada mereka balasan yang besar di akhirat nanti sebagai balasan atas perbuatan mereka ketika berada di dunia. Kamu semua telah, bila mana kamu semua mendatangi seruan dan jemputan daripada Allah, dan kamu kembali kepada Allah, maka kamu termasuk daripada golongan orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.
dan kamu berada dalam golongan orang-orang yang mendapatkan bantuan dan juga ziyadah tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa keberkatan kepada kesehatanmu atau keberkatan kepada anak-anak kamu atau keberkatan pada rumah tangga kamu atau apa saja yang kamu inginkan daripada kebahagiaan, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan juga beramal saleh. Itu baru di dunia. Adapun di akhirat, maka adalah pemberiannya sangat besar dan lebih agung daripada apa yang kamu dapat di dunia. Syurga menunggu kepada mereka orang-orang beriman dan juga beramal saleh, yang kenikmatannya tidak pernah mata memandang ataupun telinga mendengar ataupun terlintas dalam lintasan hati manusia, karena terlalu hebatnya pemberian nikmat Allah di syurga. Manakah jalan menuju ke syurga Allah? Bagaimanakah cara untuk merespon kepada jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ila Allah." Berlarilah kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan bahagian daripada salah satu jalan untuk merespon jemputan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu sentiasa membiasakan diri berzikir kepada Allah, karena zikir itu adalah merupakan mansyurul wilayah, yakni merupakan satu pemberian yang menjadi tanda kepada seseorang yang mendapatkan wilayah kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir hati akan tenang, dengan berzikir jiwa akan tenteram, dengan berzikir keimanan akan bertambah. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika orang itu berzikir hati akan tenang, seseorang akan merasa selesa bersama dengan Allah melalui dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah zikir sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, tunaikan salat untuk mengingati aku. Salawat kepada Nabi zikir, tasbih zikir, tahlil zikir, tahmid zikir, kesemuanya itu bahagian daripada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Berzikirlah kamu kepada aku, kata Allah, aku akan berzikir kepada kamu, yakni menyebut nama orang yang berzikir dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai kamu tidak berzikir kepada Allah, jangan sampai kamu tidak memiliki masa untuk berzikir kepada Allah, karena Allah mensyariatkan kepada kamu untuk berzikir. Subhanallah. Al-zikru ibadatun muqarribatun ila Allah subhanahu wa ta'ala wa musilatun ilayhi azza wa jal. Lakin laha babun wasa' wa majalun fasih. لا يشترط فيها القيام ولا يشترط فيها القعود ولا يشترط فيها الجلوس ولا الاضطجاع ولا أن تكون في حال سجرة ولا في حالة غيرها من الأحوال التي يكون الإنسان ملتزما فيها بحال من الأحوال. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وأنت سائر وأنت واقف وأنت جالس وأنت قائم تذكر المولى سبحانه وتعالى فتكون في عداد الذاكرين. تذكر الله وحدك وتذكر الله في جمع من الجموع. جاء في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى اجتمعنا في هذا المجلس، وشكر الله الشكر العظيم السيد الشيخ عفيف الدين الجيلاني وبارك فيه وفي إخوانه وفي أولادهم أجمعين وزادهم من كل خير وإيانا وإياكم. اجمعنا في هذه المجامع وجمعنا في هذه المجالس التي هي مجالس ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلدان متعددة وبلغات متنوعة. جمعتنا المحبة لله ولرسول الله ولأولياء الله. هذه المحبة سنجني ثمارها في الدنيا والآخرة،
ونكون بها يوم القيامة إخوانا على سررهم متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سررهم متقابلين، ويكون لنا الفوز والفوز والسعادة الدائمة إن شاء الله تعالى. هذا الاجتماع المبارك هو ذكر لله سبحانه وتعالى، ومجلس من مجالس الذكر التي تغشاها الملائكة وتتنزل فيها الرحمات وتحف بها الخيرات، وهو مشهور مذكور عند الله سبحانه وتعالى ومذكور في الملأ الأعلى كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فوجد جماعة من أصحابه متحلقين يذكرون الله، فجاء إليهم صلى الله عليه وسلم وسألهم ما الذي أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونستغفره ونحمده ونذكر ما من بك علينا كما في زيادة النسائي. قال والله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا. قال والله ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأنبأني أن الله يباهي بكم الملائكة. مقام كبير، مقام عظيم، نحن هنا وخبرنا عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عند الملائكة. وهذا الذكر الذي يكون فيه البركة في المكان وبصاحب المكان. الحاج فيروز بارك الله فيه وفي إخوانه كان له حسنة من الحسنات أن جعل الذكر في هذا السوق، والذكر في السوق له فضيلة خاصة وإشهار لله سبحانه وتعالى وذكره في مكان يقل فيه الذكر، ولهذا تعظم الحسنات وتزداد الخيرات وتستجلب البركات والأرزاق الواسعات إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبارك فيه وفي هذا المكان، وأن يعمره بالخير، وأن يجعله مظهرا مظاهر الخير، وأن يعطينا وإياكم من خيره وجوده وفضله يا رب العالمين. نسأل أن يعيد هذه الذكرى علينا وعليكم في خيرات وبركات ومسرات وببركة هذه الدعوات وهذا الاجتماع. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين، وأن يلطف بالمسلمين، وأن يعصم دماء المسلمين، وأن يحفظ أموال المسلمين، وأن يؤلف بين المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، ويحفظ بلاد ماليزيا، ويحفظ بلاد الملايو، يحفظ فيها راية الإسلام عالية، ويجعلها إن شاء الله تعالى مرعية محفوظة برعاية رب العالمين وبحب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اجمعنا في خيرات وبركات ومسرات يا رب البريات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Zikir itu adalah ibadah kepada Allah dan transport yang membawa kita untuk dekat dan hampir serta kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu untuk berzikir terlalu luas. Tidak diharuskan atau tidak dimestikan berzikir dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Bahkan tidak dimestikan dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan driving, dalam keadaan segala apapun keadaan kamu, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir baik kamu bersendirian ataupun dalam berjamaah, maka kesemua itu diperbolehkan melalui amal ibadah zikir. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seseorang ganjaran dalam berzikir bergantung kepada orang itu bagaimana orang itu berzikir. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku akan berada pada prasangka hambaku. Bila mana hambaku menyebut namaku pada dirinya, aku sebut namanya pada diriku. Dan bila mana ia menyebut namaku di hadapan orang ramai, aku akan menyebut namanya di hadapan yang lebih ramai." Kita semua berada dalam majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramai-ramai, dan ini semua adalah sebabnya adalah Syekh Afifuddin yang menjadi sebab perkumpulan kita pada hari ini. Moga-moga Allah memberkati kepada beliau, kepada saudara-saudaranya, dan menambahkan kepada beliau keberkatan dan juga kebaikan.
dan perkumpulan kita secara bersama-sama dalam majlis zikir ini dan juga majlis berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir di tengah-tengah kita daripada pelbagai negara, daripada macam-macam bahasa. Apakah yang menyebabkan kita berkumpul di tempat ini walaupun datang daripada pelbagai negara dan berbagai bahasa yang berbeza, telah mengumpulkan kita pada majlis hari ini rasa cinta kepada Allah dan juga rasa cinta kepada Rasulullah dan juga kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat buah daripada pertemuan dan majlis kita pada hari ini adalah nanti di akhirat, dan mudah-mudahan pertemuan ini sesama kita pada hari ini adalah pertemuan yang membawa kebaikan kepada kita di sini dan juga di akhirat, sehingga termasuk daripada golongan orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, dan kami cabut, kami ambil daripada hati-hati mereka, yakni manusia, perasaan tidak suka ataupun cemburu, maka mereka menjadi satu saudara yang saling bertemu, saling kasih mengasihi dan bergembira satu dengan yang lain. Ini adalah merupakan satu kejayaan yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada mereka nanti di akhirat. Pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, yang mana berzikir kepada Allah menjadi sebab datangnya para malaikat untuk hadir bersama, diturunkannya rahmat oleh Allah dan kebaikan juga diberikan oleh Allah, serta disebut oleh Allah kepada mereka yang duduk kepada majlis zikir seperti mana kita duduk di tempat ini, tapi pada hakikatnya keberadaan kita diceritakan oleh Allah di alam yang begitu mulia di atas sana, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar daripada rumahnya, mendapati para as-sahabah sedang duduk berzikir kepada Allah. Ditanya oleh Nabi, "Apa sebab kamu duduk di tempat ini?" Mereka menjawab, "Kami berzikir kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga atas anugerah diutusnya engkau untuk kami." Sebagaimana dalam riwayat yang lain dinyatakan demikian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, "Demi Allah, kamu berzikir kepada Allah dan yang lainnya, adakah karena itu sahaja?" Kata mereka mengatakan, "Kami duduk sini hanya semata-mata untuk berzikir sahaja." Nabi bersabda, "Aku bertanya kepada mereka, adakah kamu duduk hanya untuk berzikir sahaja?" Mereka menjawab, "Demi Allah wahai Rasulullah, kami duduk hanya untuk berzikir sahaja." Kata Nabi, "Aku mengambil sumpah daripada kamu bukan karena aku ragu-ragu ke atas jawaban kamu, akan tetapi Jibril datang kepada aku dan memaklumkan kalau Allah telah membangga-banggakan kamu di alam sana, yakni dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, sementara manusia berada di bumi sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di bumi, di alam malaikat dibanggakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan satu anugerah yang besar. Dan di dalam majlis zikir seumpama ini akan membawa keberkatan kepada tempat di mana kita duduk berzikir kepada Allah. Bahkan keberkatan itu akan diberikan oleh Allah kepada tuan punya tempat, juga akan mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya pada majlis kita pada hari ini di tempat ini, di tuan rumahnya adalah Datuk Farus, pastinya keberkatan akan diberikan oleh Allah kepada tempat dan juga kepada tuan punya tempat. Lebih-lebih lagi, tempat ini adalah berada di tengah-tengah pasar, di mana berzikir kepada Allah di pasar mempunyai keistimewaan yang lebih berbandingkan kepada zikir di tempat selain pasar. Disebabkan oleh kerana pasar biasanya tempat orang-orang yang kurang berzikir kepada Allah. Maka di tempat yang kurang berzikir, bila mana dilakukan zikir, kebaikan dan pahalanya adalah semakin besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada tempat ini, kepada tuan punya tempat, dan Allah Subhanahu wa taala memelihara kepada tempat ini dan dibukakan segala pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat ini dan tuan punya tempat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negara Malaysia dengan keamanannya. Dan ceramah tadi diakhiri dengan doa, mohon maaf lebih kurang terjemahan daripada saya.